Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Di kesempatan yang mulia ini, saya akan membahas tentang gerhana matahari di 15 Ramadan, pertanda awal kemunculan Imam Mahdi. Berikut ungkapan Habib Umar. Sahabat yang beriman dimanapun berada, tanda-tanda bumi memasuki akhir zaman, yaitu dengan munculnya Muhammad bin Abdullah atau dikenal dengan nama Imam Mahdi atau Al-Mahdi. Sahabat yang beriman, salah satu tanda awalnya yakni terjadinya gerhana matahari di 15 Ramadan. Ini sebelumnya, selama ini gerhana matahari sering terjadi pada tanggal 9 di awal bulan atau 30 di akhir berdasarkan penanggalan Hijriah. Sahabat yang beriman, sementara untuk diketahui mengenai keberadaan dari Imam Mahdi, di mana dikabarkan akan hidup selama 7 atau 8 tahun lamanya, sebagaimana diriwayatkan dalam salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdasarkan yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, dan secara merata harta akan dibagikan. Semakin banyaknya binatang ternak, begitu pula umat akan bertambah besar. Hidup Imam Mahdi yakni selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim. Sahabat yang beriman, sekalipun masih adanya perdebatan di kalangan umat Islam atau umat Muslim perihal kapan Imam Mahdi muncul, salah satu tokoh terbesar yaitu Habib Umar bin Hafiz yang merupakan pimpinan pondok pesantren Dar al-Mustafa Yaman menerangkan bahwa salah satu tanda kemunculannya sebelum memberikan penjelasan terkait satu tanda kemunculan Imam Mahdi. Habib Umar mengungkapkan bahwa selama ini gerhana matahari sering terjadi pada tanggal 9 awal bulan atau 30 pada akhir bulan menurut penanggalan Hijriah. Sahabat yang beriman, jarang atau bahkan tidak pernah terjadi gerhana matahari kecuali tanggal 9 atau 30 bulan Hijriah. Dan pada masa yang akan datang, gerhana yang muncul ini akan menyalahi kebiasaan. Ungkap Habib Umar dikutip dari unggahan
video salah satu YouTuber atas nama Cahya Thorim pada Jumat 15 Maret kemarin tahun 2024. Sahabat yang beriman, Habib Umar berpendapat bahwa terkait adanya fenomena pertama yang dapat diyakini sebagai tanda Imam Mahdi telah muncul, yaitu dengan adanya gerhana matahari yang terjadi selain dari tanggal 9 dan 30 di bulan Hijriah. Sahabat yang beriman, gerhana matahari ini nanti akan terjadi pada tanggal 15 Ramadan dan ini belum pernah terjadi sebelumnya, di mana gerhana matahari yang terjadi di pertengahan bulan Hijriah. Sahabat yang beriman, Habib Umar juga meneruskan bahwa gerhana matahari di pertengahan bulan Hijriah tersebut merupakan salah satu tanda akan munculnya Imam Mahdi. Usai tahun tersebut, Imam Mahdi akan muncul. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Mahdi akan dibaiat di antara rukun di mana umat muslim meyakini bahwa Imam Mahdi merupakan manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalnya dari Ahlu Bait atau disebut sebagai keluarga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diketahui dalam beberapa hadis berikut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Mahdi adalah salah satu dari cucu-cucuku dari keturunan Fatimah atau putri Nabi. Dia akan muncul ketika orang-orang akan berselisih. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyatukan mereka di bawah benderanya dan dia akan memerintah dengan adil." Hadis riwayat Bukhari. Wallahu alam bisawab. Demikianlah pembahasan tentang gerhana matahari di 15 Ramadan. Ini tanda awal munculnya Imam Mahdi dan penjelasan tentang ungkapan atau penjelasan Habib Umar bin Hafiz. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebenaran dan kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah menarik selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat konten dan membahas tentang kisah-kisah Islam, terutama kisah-kisah Imam Mahdi atau update-update berita terbaru tentang Imam Mahdi. Sekian dari saya.